Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ruli Fansah dari bagian technical support. Ini seri yang ketiga dari sebelumnya kedua. Kemarin Okta sharing tentang rumah tangga. Kalau saya mau sharing tentang sebaliknya. Kalau sebaliknya kosong. Jadi di sini kalau kosong itu berarti dia masih belum ada artinya atau nggak ada manfaatnya kan kalau namanya kosong seperti ini. Tapi kalau kita di sini kita isi seperti ulang tangga sebaliknya, dia memiliki apa ya tujuan, memiliki sesuatu yang lebih kan gitu. Apalagi kalau kita isi di sini mesanet kan beda artinya. Gitu. kalau kosong, saya mau sharing untuk apa? Flashback ke belakang. Saya mau sharing waktu saya SMK. Tapi sebelum SMK masih ada SD. Sama aja ketika kita tuh. Oh ya SMP. SMP masih ada SD. Tapi kenapa saya memilih di SMK? Karena SD itu masih memiliki tujuan yang belum lah. Sebenarnya kalau anak SD itu paling lulus ke SMP kan gitu. Kalau SD. Setelah kita SMP, pasti kita tujuannya adalah SMK kan gitu. Tapi kalau SMK beda lagi. Kalau contohnya kalau emang mau kuliah kan ada dana kan berarti kuliah. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya kita kerja gitu. Seperti saya. Saya sendiri. Di situ, saya mau cerita waktu SMK. Saya sekolah di SMK dibilang memang rintisan. Terus di situ, saya hanya sampai lulus, saya cuma hanya 15 siswa. Sampai saya lulus dari SMK itu. Di situ saya di SMK Pondok. Saya dulu juga mondok jelek-jelek gitu. Nama sekolahnya apa namanya? Lupa. SMK Bratul Falah. Dari desa saya sendiri itu, saya sendiri yang sekolah di situ, nggak ada yang lain mau. Padahal itu kan saya di SMK-nya Okta SMA Negeri, saya nggak diterima. Tapi di situ masih ada sekolah-sekolah lain. Tapi kenapa saya milih di sekolah itu karena apa ya? Karena dia SMK, terus kan dia ada TKJ, teknik komputer jaringan. Saya cuma sekolah pengennya itu sih gitu, nggak ada yang lain. Jadi tujuan saya di situ pengen mengembangkan apa ya? Saya pengen pokoknya pengen SMK, SMK yang kejuran ke teknik komputer gitu. Jadi itu pokoknya yang gue mau. Iya. Dulu saya sempat namanya apa ya, masih dibilang apa ya, malu. Bukan malu sih, gak pede ya. Karena ketika saya berangkat sekolah itu pasti lewatin sekolah Okta. Di situ seragam saya beda soalnya. Cuman saya sendiri, saya jalan kaki di situ. Dari kelas 1 saya jalan kaki. Akhirnya karena dulu sekolah tuh belum tahu tujuannya apa gitu, belum terlalu paham. Karena kalau saya pulang sekolah lewat sekolah Okta, saya nunggu dulu ini. Karena saya pakai sendal jepit. Baju dibuka kan udah pakai kaos. Karena tas saya tinggal di kelas, karena saya kadang malu lah lewat sekolah ini kan banyak gitu. Tapi lambat laun saya kok saya seperti ini sadar. Di situ saya sadar, saya sekolah itu kan cari ilmu kan gitu. Gak ada yang lain kan? Gak kenapa kok harus malu kan? Gitu. Jadi bagus kan? Di situ saya sudah dari kelas 2, saya sadar dari kelas 2. Di situ saya udah gak terlalu ini lagi, malu.
saya memiliki impian yang tinggi. Terserah saya boleh saya. Jadi dari kelas 2 itu saya mau fokus sekolah. Saya enggak nakal. Pokoknya saya pacaran tuh dari SD itu pacaran baru kelas 3 SMK. Sampai sekarang. Pacaran terus 2 bulan putus. Itu di SMK gimana? Saya sekolah dengan serius, sungguh-sungguh karena masa saya mau kalah dengan sekolah yang besar kan gitu. Orang sekolah besar juga bayarnya sama, terus apa yang dikasih kan sama, tergantung orangnya sih. Itu saya apa ya tadi ya? Pokoknya saya langsung ke intinya. Ibaratkan saya tadi lembaran yang kosong saya isi dengan sesuatu yang apa, belajar kan. Kalau kita kecil kan kita bawa apa, kalau kita lahir kan gitu, kita nggak bawa apa-apa. Kita sekolah berarti kan kita memiliki apa, kemampuan ini kan, gini sama aja dengan lembaran kosong tadi. Kalau lembaran kosong ini kita isi dengan sesuatu yang lebih, pasti dia akan lebih bermanfaat kan, seperti itu. Buktinya saya sekarang di sini ya, bantu saya kan lumayan kan gitu kan. Berarti kan saya bermanfaat kan gitu, bisa digunakan di sini kan gitu. Kalau saya senang kalau terserah kalau kamu enggak. Pokoknya intinya bagaimana cara kita mengisi diri kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat, bisa diandalkan oleh sesuatu apa, orang lain kan gitu. Demikian sharing dari saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita